Okey, sekarang ni kita akan check kabel merah yang short tu saya dah buka. Yang short dah saya dah buka. Sekarang kita akan check dua kabel ni juga, dua kabel pula lah. Ni. Dua kabel ni. Okey, ni short juga ni . Okey, sekarang kita akan check berapa suhu dia. Okey, suhu dah turun ke 38 darjah Celsius 39 lah. Okey, sekarang saya akan on kan. Saya akan on ni dulu. Okey, saya on kan. Ni dia bawa lampu. Lampu kipas semua . Lampu bilik dah on, Najib? Dah semua. Okey, sekarang saya akan check tadi 39, tadi 39 kan. Okey, nampak dia naik. Dia nyala. Okey, dia kalau dia tak short, dia tak panas. Nampak dia naik. 46, 47, 48, 49, nampak mendadak. 50. Kalau dia tak short, dia tak panas. Kalau dia panas pun dia naik slow-slow, dia tak naik macam dia tinggi. Biasanya kalau short, kalau macam short macam mana pun dia akan dalam 35 macam tu. Dia maintain lah. Dah 28 darjah Celsius. Dia maintain macam tu je. Tapi ni sampai 50 ni, panas ni. Ya. Dia short. Pak. Limit 50. Okey. Ni saya teruskan. Tu off kan. Ini yang bil elektrik tinggi ni. Ni dah short. Bil elektrik tinggi satu hal. Bak dia turun. Tu sebab itu bel tinggi . Bak dia turun. Tadi 52, saya off kan dia turun, nampak? Bak dia turun lagi. Okey. Jadi tu sebab pakcik kalau nak kerja elektrik kena panggil orang yang profesional. Macam saya lah. Kalau cik panggil yang lah, pakcik pun tak tahu, bukan salah pakcik kan? Yeah. Tapi jangan panggil orang Indonesia buat lagi lah. Ada yang pandai. Yeah. Tapi ramai yang tak pandai. Bila pakcik panggil orang yang tak pandai tapi buat-buat pandai, macam mana jadi dia? Okey, kita akan check. Saya akan buka kabel tu. Saya akan check kabel lain pula. Okey, kita dah buka dua kabel. Kabel merah. Ni kabel merah. Kabel putih. Kabel ni dah short. Yeah. Kita dah buka. Sekarang kita akan check kabel nombor tiga lah. Ni. Yang nombor tiga ni. Ni yang paling last kita akan check. Okey, first kita check balik berapa suhu. 39 ni normal lah. 39 darjah Celsius. Okey, sekarang kita on lah. Okey, ni dia. Ni. Ni okey ni, saya on. Okey, sekarang saya on. Ni lampu dapur . Yeah. Saya dah on dia. Kita akan tengok. Dia naik tak? Okey. Nampak dia naik 40. Dia tak mendadak tinggi lah. Dia naik pun sikit je. Ni macam okey lah. Dia short. Tapi dia punya short tu tak teruk. Jadi, nampak dah lama pun dia tak naik sampai tinggi. Azan . Nampak? Dia naik 40 je. Nampak? Dia dah short. Tapi dia short tu tak besar. Okey. Kak Long. Tolong onkan toilet belakang. Dah on dah. Dah on dah? Dah on dah? Okey yang ni. Jadi ni boleh pakai lagi lah je . Okey, ni dah short. Dia dah short. Dapur-dapur. Dia dah short ni. Yeah. Tapi dia boleh pakai lagi lah. Yeah. Nampak tu? Sekali lagi saya buktikan. Uh-huh. Nampak? 40. Dia tak bergerak. Nampak? Tak adalah sampai 50-60. Okey, jadi ada dua wire ni dah short. Wire ni teruk lah. Putih dan merah ni. Okey, kita dah jumpa dah boiler. Tempat masak air tu. Bila dia on, dia akan tarik current tinggi lah. Jadi kena tukar kabel besar. Okey, ni 83. Okey, cik, saya syorkan. Ni kabel dah lama, kan? Jadi bila sekali pak cik guna barang elektrik, dia tarik current kuat. Dia tarik wiring tu kuat. Takut kabel ni tak boleh tahan sebab copper ni boleh tahan sebab dia copper atau tembaga boleh tahan. Kita takut penebat ni tak boleh tahan, penebat ni. Sebab ni kabel ni terlalu lama. Tempat dia tu. Kabel ni terlalu lama. Dah berapa tahun kan rumah ni, cik? Ada 20 tahun ada? Ada. Rumah ni berapa tahun? Ada 20 tahun. Lebih lah. Lebih? 30 tahun? Umur Asro. Asro berapa umur sekarang? Pada tahun 92. 92? Haa. Berapa dik? 92, 2002, 10. 2012, 20. Asro lagi dah 26. Rumah 26 tahun. Haa. Okey, rumah ni dah 26 tahun. Haa. Jadi kabel ni pun mungkin dah lama. Kan? Boleh pakai saya rasa, tak ada masalah. Tapi untuk dari segi keselamatan, kalau ada bajet, cik wiring balik lah.
wiring balik sebab kita tak tahu dalam sebab pakcik dah buat wiring renovation banyak kali. Lepas tu wiring dah banyak tangan yang usik, macam-macam orang buat wiring. Kita tak tahu dia wiring macam mana. Bila pakcik guna current, bila guna barang elektrik, dia tarik current tu kuat. Jadi takut kabel pecah. Takut tu jadi tak pintas tu. Kalau ada bajet, buat wiring balik. Tapi kalau tak ada bajet, pakai dululah. Sebab saya tengok ni tak ada short pun. Short dua kabel je yang saya cabut ni. Kan ni yang ni. Satu kabel short, dua kabel. Ni je yang short. Yang lain ni kabel wiring okey, tak short. Cuma kalau untuk keselamatan, yeah. Sebab ni dah wiring dah lama sangat, dah 26 tahun. Kalau ada bajet, tukarlah wiring baru. Kalau cik tak ada bajet, macam barang-barang yang berat lah. Macam boiler ataupun water heater, apa-apa yang berat-berat ni, yang guna current kuat ni, cair air ke, tiup nasi ke, yeah. Buat wiring baru, letak daripada DB ni, tarik satu wiring baru untuk dia saja pakai. Macam pakcik punya belakang tu, saya tengok dah looping banyak. Macam ni lah, dia pakai satu je. Ini satu je. Tak boleh campur lain. Dia campur lain. Sebab yang belakang tu, saya tengok looping dah banyak sangat. Dia looping-looping, cuci-cuci kan. Takut tak boleh tahan. Kalau tak ada bajet nak buat wiring balik, buat satu plug baru untuk dia saja. Satu plug untuk boiler, satu plug untuk piuk nasi, satu plug untuk cair air. Sekiranya berminat dengan perkhidmatan kami, sila hubungi kami di 016-202-1427 atau Facebook Mahabayu Engineering. Terima kasih.